Dulu antum berbangga-bangga memakai pakaian-pakaian orang kafir, pergi ke sana sini, berbangga-bangga menyebarkan syiar orang kafir dan tanda-tanda kebesaran orang kafir. Kenapa sekarang mau malu-malu memakai pakaian sunnah, Mas? Bawa saja tanda-tanda kebesaran Islam pada diri kita. Sebarkan syiar Islam ini, Mas. Mungkin kita tidak bisa bicara perkataan kebesaran Allah depan manusia, tapi dakwah kita bukan sekanya, hanya sekadar dengan kata-kata, Mas. Pakaian kita juga bisa, Mas. Kita harus percaya dan yakin ini janji Allah. Setiap manusia yang di luar sana membuat perkara kebaikan asbab daripada kita, Mas, wa iman daripada pakaian kita pun mereka mendapat hidayah. 100% perkara baik yang mereka buat di luar sana, 100% pahalanya kita pun dapat sama tanpa mengurangi pahala mereka, Mas. Ini MLM akhirat. Oh, Maulana cerita dengan saya, Masya Allah, saya ingat. Antum masuk banyak kan MLM dalam dunia ni? Ya, Maulana. Dulu saya pernah masuk yang 3,000 punya saya masuk, yang 8,000 punya masuk, habis lingkup. Bini saya cakap, kanda, semua kanda masuk eh. Ya, ini masuk 8,000 dapat 25,000 babe. Ini masuk 3,000 dapat 8,000 babe. Takkan lu tak nak? Bukan tak nak kanda, dia kata. Tapi dapat ke? Dapat, lu relax je, saya cakap masa tu. Udahnya tak dapat apa. Orang ajar MLM kapi buat ni. Memang lah, kita ni terpanggil pada dunia sebenarnya. Maulana cakap nyata, Mas, kita cinta dunia lagi, Mas. Mulai daripada ini hari kita tukarkan keyakinan kita. Tukarkan keyakinan kita daripada kita yakin kepada dunia, kita tukarkan keyakinan kita kepada akhirat. Apa bezanya dunia sama akhirat, Mas? Maksud tu saya pun terdiam. Nak cakap apa akhirat, aku nak cinta apa. Dunia sementara, akhirat selamanya, Mas. Itu bezanya, Mas. Kalau di sini sengsaranya, sengsaranya sementara saja. Kalau di sini kayanya, kayanya sementara saja. Kalau di sini terhina, terhinanya sementara saja. Kalau di sini ternama dan masyhur, semuanya sementara saja. Wa imam manusia-manusia yang benar di atas muka bumi ini tak tentu lagi berjaya di akhirat nanti, Mas. Manusia-manusia yang dipandang salah di atas dunia ini tidak mungkin lagi, tidak betul lagi kecundang di akhirat nanti, Mas. Sini biar kita huru-hara mencari bekalan untuk akhirat, Mas. Sekarang ini kita lihat ramai manusia yang hore-hore di sini. Takut nanti di sana kita huru-hara. Saya juga. Biar kita huru-hara di sini, Mas. Nanti sana kita hore-hore. Nanti di sana antum boleh main saja, rock and roll saja di sana. Di sini sudah simpan saja, sudah ada pengalamannya kan, simpan saja. Nanti di sana nanti, Mas. Di sana nanti apa saja. Saya dengar apa saja, Masya Allah, nangis-nangis ini, lele-lele mata saya. Kadang-kadang mana yang bisa-bisa itu menanah-nanah lah juga telinga dengar. Lepas tu manusia sekarang cakap, eh Zul, lu ni, tahu lah, lu sekarang ni lu dah pakai-pakai macam ni apa semua. Lu nak hijrah, lu hijrah je lah. Ni kenapa yang saya nampak bahawa dakwah itu penting ni, kadang-kadang manusia dekat luar yang tak faham ni, mampu berkata begini. Nak hijrah-hijrah je lah, gila semayang, saya cakap. Lu tak payah nak jadi macam pak-pak Arab ni, ni janggut-janggut je ni, seluar-seluar senting lu pakai ni, benda seban-seban ni, lu tak panas ke? Eh lah, abang pakai kot tak panas? Panas agak,